Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Hari ini saya akan kongsikan cara mudah ya untuk masukkan perkataan-perkataan baru dalam dictionary Word untuk memudahkan kita untuk check spelling ya. Sebab dalam bahasa Melayu kita tidak ada seperti bahasa Inggeris. Bila kita tulis dalam Word, perkataan Inggeris ni memang dah ada, jadi mudah kalau untuk kita check spelling kita. Tapi untuk bahasa Melayu dia agak sukar. Setakat ni saya belum lagi jumpa dictionary yang boleh diattachkan kepada Word untuk memudahkan kita check spelling kita bila kita menulis sama ada surat rasmi ya, artikel ataupun kita tulis assignment dan sebagainya. Jadi hari ini saya akan cuba share dengan sahabat-sahabat semua kaedah dan cara yang paling mudah. Okey, saya dah buka Word. Okey, ini artikel terbaru saya, artikel terbaru ataupun buku terbaru saya. Buku sebelum ini, Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, dah ada di pasaran. Alhamdulillah, dan ini buku terbaru, 7 Langkah Mudah Untuk Berpoligami yang dijangka akan siap dalam masa 2 bulan dari sekarang insyaAllah. Dan bagi sahabat-sahabat yang nak, buku ni boleh dapatkan insyaAllah. Okey, jadi mudah saja untuk kita add ataupun tambah perkataan-perkataan baru dalam Word, dalam bahasa Melayu perkataan-perkataan Melayu. Baik, kita pergi saja kepada sini sekejap. Poligami. So untuk kita check spelling, kita pergi sini. Kita pergi review. Bila tekan review, dia akan keluar spelling dan grammar. Okey, kita just tekan spelling, maka automatically Word akan highlight perkataan-perkataan yang tak ada dalam kamus. Macam tips dah ada dalam kamus kan, sebab dia bahasa Inggeris kan. Jadi memujuk ni tidak ada dalam bahasa Melayu. Sorry, dalam bahasa Inggeris. Jadi dia tak dapat check. Maknanya dia bagi Word ini adalah perkataan yang salah, memujuk, kerana tidak ada dalam bahasa Inggeris. Jadi macam mana kita nak buat? Mudah saja nak tambah. Kita pergi ke sini, sebelah kanan ni ada add dictionary. Kita just tekan saja, tapi kena pastikan bahawa ejaan ini betul-betul tepat dengan tulisan yang sebenar, mengikut ejaan Dewan Bahasa dan Pustaka lah sepatutnya. Memujuk dah betul, kita pastikan betul-betul dan kita add dictionary. Kemudian dia akan tunjuk lagi perkataan lain yang juga tak ada dalam dictionary Word ni, sebab dia bahasa Melayu. Isteri, pastikan betul ejaan, kita just add. Sama juga yang pertama, dah check, dah betul add. Pandangan wanita tentang poligami, perkataan ni dah berulang, so ada dalam kamus, so kita tak perlu lagi lah add. Mukadimah belum juga ada, so kita add. Pernikahan juga tidak ada, itu tidak ada, suatu tidak ada, atau tidak ada, semula, jadi pun tidak ada. Okey, itu saja secara ringkasnya bagaimana kita nak buat dictionary sendiri ya. Mana custom dictionary lah dalam bahasa Melayu. Peringkat awalnya mungkin agak payah sikit sebab kita akan kena add semua, hampir semua perkataan-perkataan baru yang kita masukkan dalam artikel ni, daripada artikel ni. Tapi kemudiannya bila kita menulis untuk kali yang akan datang, jadi dia tidak, dia soal perkataan-perkataan yang telah pun tertulis dan telah dimasukkan dalam dictionary tidak akan di-highlight lagi kerana perkataan itu dah ada. Dan yang bagusnya lagi, kalau sekiranya kita tulis dengan cara yang salah, kita juga boleh change, tukar. Baik, jadi itu saja sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Ya, kalau rasa ianya bermanfaat, bolehlah tolong like, share dan juga subscribe. Ya, dan kemudian kalau ada apa-apa komen, boleh tuliskan di bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.